felt like a failure. Hopeless. Helpless. Paralyzed. Numb. They say life is a battlefield. I say bring it on. Satu lagi nama artis cantik Indonesia terseret ke meja hijau. Kali ini menimpa pemain sinetron Edis Adelia yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang. Edis diduga menerima aliran dana dari suaminya yang merupakan tersangka kasus penipuan dan penggelapan. Ditemui di studio Antv di kawasan Episentrum Kuningan, Edis mengaku kaget dengan penetapan dirinya sebagai tersangka. Menurut Edis, uang yang diterima dari suaminya merupakan nafkah sebagai istri yang diterimanya setiap bulan. Saya menerima nafkah dari suami saya senilai 1,153 miliar itu. Saya terima dalam kurun waktu 11 bulan, yang artinya setiap bulan kurang lebih saya menerima 100 juta. Dan itu adalah nafkah suami terhadap istri. Nah, di sini kenapa saya tidak mencurigai gitu ya? Gitu. Nah, kalau orang menilai 100 juta besar itu kacamata mana? Kalau istri seorang PNS, kemudian gajinya 15 sama tunjangan 30, tapi dikasih suaminya 100. Istrinya mencurigai, "Papa ini uang dari mana?" Tapi kan saya dari awal, dari semenjak pacaran, saya sudah mengetahui pekerjaan suami saya sebagai pengusaha di bidang batu bara. Dan menurut saya itu ada satu hal kewajaran seperti itu. Dan karena itu murni nafkah suami terhadap istri. Dan 1,153 itu sekali lagi saya tegaskan bukan dikasih langsung begitu saja. Tapi emang nafkah suami terhadap istri dalam kurun waktu 11 bulan. Wanita berumur 35 tahun ini mengaku uang tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari. Tak hanya itu, uang tersebut juga digunakan untuk biaya berobat ibu mertuanya yang sedang sakit. Penetapan Edis sebagai tersangka kemudian menjadi pertanyaan bagi Edis dan suaminya. Ya pastinya kaget ya, seorang suami yang sekarang sedang di dalam, terus kemudian saya istrinya yang tidak tahu apa-apa dijadikan tersangka, pastinya Mas Fahri kaget sekali ya. Karena Mas Fahri tahu persis bahwa saya hanya seorang istri, ibu rumah tangga yang menerima nafkah dari suami tanpa tahu kenal urusan suami dan dijadikan tersangka. Dan uang yang saya terima itu juga suatu hal yang wajar menurut saya. Seperti itu. Masih banyak istri koruptor apa yang jelas-jelas punya perusahaan terus menerima aliran dana dari suaminya sampai sekarang nggak dijadikan tersangka. Itu nggak ada. Kita tuh bukan kayak orang-orang yang katanya punya apa. Saya rumah belum punya, saya masih ngontrak, saya baru satu tahun menikah, terus saya jelaskan ya. Baru satu tahun kan kita masih nabung-nabungnya. Rumah aja masih ngontrak. Terus kan sekarang ini mobil disita sama polisi. Saya kemana-mana pinjam mobil bapak, kadang saya naik taksi. Keadaan keuangan saya kemarin pihak penyidik ngecek ya cuma segitu-gitunya. Nggak ada lagi. Tidak ada yang, iya, ya nafkah dari suami juga. Yang artinya ya memang tidak ada yang kami tutup-tutupin. Kami bukan yang punya perusahaan ini mendirikan, nggak punya mas. Jadi ya perlu diluruskan lagi sama keadaan kami seperti ini. Tidak ada yang saya tutup-tutupin. Saya bilang gitu, memang keadaannya begitu. Kini Edis mengaku hanya bisa bersabar dan berdoa sambil menjalani proses hukum yang berlaku. Tak hanya itu, Edis juga tengah sibuk bekerja kembali di dunia hiburan untuk menafkahi keluarganya. Iya, pengen nyari uang, Ma. Sinetron belum, Pak. Dan mau nawarin, boy. Memang saya lagi butuh pekerjaan, Mas. Ditulis ya, Mbak Edis lagi butuh pekerjaan. Karena memang 5 bulan ini saya menafkahi diri saya sendiri dan juga ada orang tua yang juga harus kami nafkahi gitu ya. Ya memang saya harus kembali lagi ke dunia entertain. Sebelumnya suami Edis Ferry Setiawan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas tuduhan tindak pidana penipuan, penggelapan dan pencucian uang sebesar 45 miliar rupiah. Ferry diduga membuat kerjasama distribusi batu bara dengan PT PLN yang ternyata fiktif. Ferry ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta 18 Oktober 2013 lalu setelah kembali dari Singapura. Kini Ferry mendekam di tahanan Polda Metro Jaya.